Sebenarnya nak selamatkan sesuatu, kita tak payah tunggu sampai jadi teruk. Betul tak? Jadi saudara, ada orang pertikaikan, kenapa selamatkan Malaysia? Malaysia tak aman ke? Malaysia tak selamat? Bukan soal Malaysia tak aman, tak selamat. Tapi soal kalau kita nak selamatkan sesuatu, kita kena bermula awal. Orang kencing manis, nak tunggu sampai hitam kaki ke baru nak selamatkan? Tak kan? Kalau dah hitam kaki, jawabnya kotor. Itu bukan selamatkan diri, itu selamatkan kaki. Begitu juga kalau kanser, kita nak detect kanser dan kesan awal-awal, kita tak boleh tunggu menyebar ke seluruh badan baru kita nak selamatkan. Dan tu dah tak dan dah nak selamat kalau dah sampai stage 4. Betul? Sebab itu Malaysia hari ini kita nak selamatkan atas sebab kita tak mahu dia jadi makin parah. Hari ini pun kita tengok bukan selamat sangat, betul tak? Hari-hari ada cerita orang kena bunuh tu. Wanita, anak beranak, budak kecil. Ramai kan? Betul tak? Hari-hari ada cerita orang samun, takut, curi, rompakan bersenjata. Betul? Banyak masalah. Dan hari ini pun kita tengok makin banyak bala yang diturunkan. Hari ini kapal tenggelam. Semoga semuanya selamat, tapi kapal tenggelam. Semalam banjir besar. Bukan satu negeri, macam-macam negeri yang tenggelam. Tanah jelus dia kan, Kuala Lumpur. Tak pernah kita terfikir, dah lama tak jadi dah. Tiba-tiba jadi balik. Banyak benda yang kita takutkan sedang berlaku pada hari ini. Dan dalam keadaan para walangul mengatakan semuanya okey. Di Muar, ada sekeluarga, tiga beranak, dua orang meninggal kerana kelaparan. Boleh terfikirlah, di negeri Johor, bawah pemerintahan Madani Anwar Ibrahim, bawah menteri besar yang datangnya daripada UMNO, bawah negeri Johor yang kaya, ada orang mati kebunuhan. Tiga orang, seorang OKU masih selamat tapi lemah. Boleh kita terfikir tak? Sebab itu nak selamatkan negara ini, jangan tunggu sampai parah. Sebab bila dah parah, tak banyak benda yang kita boleh buat. Tuan-tuan, kalau saya tanya tuan-tuan hari ini, kita nak selamatkan Malaysia ni pasal apa? Pertama tentunya kerana R yang pertama, rakyat. Betul? Saya tanya tuan-tuan hari ini di Pulau Pinang, harga barang naik tak? Harga barang naik itu satu kebenaran, betul? Betul. Kosan hidup makin tinggi, betul tak? Betul. Betul. Cukai hari ini makin banyak dan makin tinggi, betul tak? Betul. Harga dua kali ganda, betul tak? Betul. Beras tempatan hilang daripada pasaran, betul tak? Betul. Bil elektrik naik paling kurang sekali ganda, paling banyak tiga kali ganda, semua orang terkena, bukan T20, betul tak? Betul. Harga diesel naik RM1.20, turun sikit. Sekarang masih naik RM1.15. Betul atau tak betul? Betul. Dan sepatutnya hari ini harga diesel sudah turun ke paras RM2.80, masih tak turun-turun lagi. Nampak? Itu sama. Zaman Perikatan Nasional memerintah, orang kata turun sana lah tu. Tapi banyak bantuan sampai. Dan pada waktu itu harga arang batu pada September 2022 paling tinggi, mencecah $450 satu tan. Tuan-tuan ada rasa militeri naik? Tak. Tak ada kan? September 2022, tak ada. Sebab apa? Sebab saya ada dalam masyarakat tu. Tan Sri Anwar, Tan Sri Noh bergaduh lawan dengan TNB, tak nak bagi. Rakyat kena charge lebih pada waktu itu. $450 per tan. Hari ini harga alam batu turun. Waktu kita semua kena, bil elektrik naik meningkat. Dua kali ganda, tiga kali ganda. Waktu itu bulan April, ingat tak? Harga alam batu dah turun daripada $450
tinggal 190 dekat 50% tu. Tapi tuan-tuan tetap bayar bil elektrik yang meningkat sekali ganda, dua kali ganda, tiga kali ganda, betul tak? Padahal harga anak batu turun lebih 55%. Kemudian lepas tu Januari 2023 tinggal RM1, tinggal 115. 115. Bulan Julai yang lepas 130, sekarang 145. Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan dapat pengurangan bil elektrik atau tak? Tak ada lah. Ada. Sebab itu apa yang kita perjuangkan nak selamatkan hal rakyat ini sesuatu yang benar, betul? Betul. Ini soal rakyat. Sebab itu saya kata arah pertama yang kita nak selamatkan rakyat. Jangan sampai ada lagi kes yang meninggalkan kebuluran dan gelap. Yang kedua, kalau kita tengok ekonomi negara, tuan-tuan baca Facebook, dengar TikTok, Walanun kata apa? Lalu dia kata harga barang turun ya, walaupun naik, jabatan perangkaan pun sama, kadang inflasi pun tidak ada. Tertipu ya. Ekonomi, dia kata KDNK meningkat, maksudnya prestasi ekonomi bagus. Ringgit naik meningkat mengukuh. Naik meningkat mengukuh. Maksudnya Allah rahim buat itu. Dulu naik sebab ekonomi berkembang. Ini naik sebab harga barang naik. Kos operasi naik. Betul tak? Walaupun bangga-bangga ekonomi naik. Ringgit naik. Bukan pasal ringgit mengukuh. Tapi sebab USD menurun. Sebab ekonomi di Amerika Syarikat melemah. Sebab itu ringgit naik. Faktor-faktor fundamental asas dalam negara ini tak ada satu pun yang menyokong pengukuhan ringgit. Tapi naik sebab apa? Sebab sebelah sana lemah. Macam kita main bola. Bukan kerana JDT kuat. Tapi sebab selalu lemah. Ini kalau nak. Betul ya. Tapi nak pelak. Kawan kamu jangan pelak. Bagi contoh. Maksudnya bukan pasal kuat ringgit tu. Tapi pasal sana lemah. Apa asas-asas yang sepatutnya mengukuhkan ringgit? Pertamanya tadi adalah ekonomi performance. Tuan-tuan, ekonomi performance kita. Dia bukan naik pasal ekonomi kita bagus. Tapi pasal harga barang naik. Tuan-tuan tengok di luar sana, cerita-cerita pelaburan meningkat atau berkurang? Berkurang kan? Ya, meningkat atau berkurang? Berbanding sebelum ni, kurang kan? Pasaran saham, sentuh tak? Sentuh. Celah mana kata asas ekonomi kita bagus bila pelaburan yang kurang? Pelaburan masuk daripada luar, bagulah ringgit boleh naik. Tapi bila pelaburan tak bagus, tak masuk, macam mana dia naik? Itu persoalan bukan pasal ringgit kukuh, tapi pasal yang saja lemah. Tuan-tuan tengok screening dalam negeri Pulau Pinang sendiri. Peniaga-peniaga tak tutup kedai. Apa ya? Sekarang ni kalau tuan-tuan perasan, keupayaan membeli rakyat makin menurun, betul? Keupayaan rakyat menyimpan pun makin menurun, betul tak? Jadi sekarang orang nak bertanya, orang pilih-pilih. Dan orang akan pilih pergi ke kawasan tempat makan yang lebih murah. Betul tak? Semua termasuk saya. Dulu kita mampu nak bekerja lebih sikit. Sebab kita tahu pendapatan akan datang lagi. Hari ini kita nak bekerja kita takut. Betul tak? Sekali bala dah kena diesel naik. Lepas ni belum tahu Ron naik banyak pula. Betul tak? Jadi kita berhati-hati. Sebab itu saya percaya tuan-tuan pun macam saya juga, kita semua manusia. Makin lama makin ramai kita pergi ke food court, makin lama makin ramai kita pergi ke rakyat tu. Sebab itu di Pulau Pinang tadi habis kita kilang-kilang makin banyak tutup, betul? Makin banyak pindah ke luar negara. Kat mana yang kita kata ekonomi negara macam pendapatan rakyat yang boleh guna makin kurang, maksudnya kita tak boleh belanja. Pendapatan syarikat makin kurang, maksudnya syarikat tak boleh belanja. Syarikat tak boleh bayar cukai yang lebih banyak berbanding tahun sebelum ni.
Kilang-kilang pula keluar, kilang-kilang pula tutup. Kat celah mana ekonomi kita berkira? Sebab itu kita nak kena selamatkan, sebab kita tak nampak Perdana Menteri ini ada kewibawaan macam Perdana Menteri yang sebelum ini. Betul? Tuan-tuan dan hadirin, saya hidup tahun 90 krisis ekonomi. Teguk kita masa itu diserang oleh George Soros. Krisis mata wang, atau wang jatuh. Tapi hari-hari tuan-tuan dan hadirin duduk tengok data ekonomi, cari dekat mana tempat lakukan. Anwar di mana? Sekejap dia ke India, kawan dengan pemimpin India yang pro-Zionis. Sekejap jalan sana, jalan sini, nyanyi lagu Hindustan, nyanyi Hindustan Azizah. Itu yang Perdana Menteri buat. Tuan-tuan, waktu Dato' Sri Najib ambil alih daripada Pakna, ekonomi negara teruk. Menguncup negatif 1.5%. Dunia, recession. Greece hampir bankrupt, Spanyol hampir bankrupt. Tapi Dato' Sri Najib ambil, duduk, tengok tiap-tiap hari buat NKRI. Tak sampai setahun, ekonomi naik 7.4%. Tan Sri Muhyiddin, walaupun singkat, kalau ingat tadi, pandemik COVID tak pernah ada satu negara dunia pun ada pengalaman. Negara kita pun ada pengalaman. Dia ambil alih. Sebulan saja sudah ada plan ekonomi prihatin. Ribu-ribu bantuan. Bekas tak pernah harga sampai dua kali ganda. Tak perlu beratur panjang-panjang masa piatin nak cari bekas tambatan. Betul tak? Zaman COVID kita rasa lebih senang daripada zaman sekarang. Sebab apa? Sebab kita ada Perdana Menteri yang committed. Setiap hari tengok apa yang berlaku dalam negara. Sebab itu hari ini kita cakap Perdana Menteri hari ini tak committed. Banyak main. Tak menjalankan tugas. Dulu lebih teruk lagi. Dialah nak jadi Perdana Menteri. Dialah nak jadi Menteri Kewangan. Dialah nak jadi Menteri Wilayah. Dialah nak jadi Pengerusi Khazanah. Banyak benda dia nak buat. Lahkan semua tahu. Masih baik sedap. Barulah dia buat rombakan kabinet kan. Apa dia jadi wilayah. Itu pun jangan juga sampai sekarang. Sebab apa? Sebab kepala dia rosak. Ekornya akan ikut rosak. Menteri-menteri zaman PN. Ada tak haprak macam menteri dia pasal? Tuan-tuan tengok KJ, sedih tak? Sedih kan? Sekarang siapa? Nama Menteri Kesihatan pun tuan-tuan. Nama? Punyalah teruk. Tuan-tuan tengok Ismail Fahmi yang tu. Sedih kan? Sekarang siapa? Tak ingat juga. Nampak sangat tak penting Menteri Pertahanan. Tuan-tuan tengok Anwar Musa Menteri. Tuan terbayangkan hari-hari ini paling teruk lah tu lah. Dia lebih bicara. Menteri Pertanian yang gagal. Menteri Pertanian dan keterjaminan makanan bekas pun tak ada bekas lain. Tembak. Teruk. Sebab itu kita nak selamatkan. Kita nak selamatkan pasal apa lagi? Pasal R juga. Religion agama. Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan. Tuan-tuan setuju atau tidak kalimah Allah digunakan sesuka hati disalahgunakan oleh agama lain? Setuju ke tak? Tak setuju kan? Tuan-tuan setuju dan kalimah Allah dibenarkan menggunakan, dijadikan, dimenggantikan biblical word. Setuju ke tak? Tak setuju tuan. Tapi ini berlaku di zaman PM ini. Kes rayuan kalimah Allah digugurkan macam tu saja. Sedangkan zaman Tan Sri Muhyiddin menjadi menteri dalam negeri, kes rayuan ini tidak naik dalam mahkamah. Kalah mahkamah yang paling rendah. Tapi sebanyak itu untuk bawa ke mahkamah yang lebih tinggi. Sebab apa? Sebab kita akan dapat tahu kenapa kita kalah. Kenapa undang-undang dalam negara ini longgar lemah membenarkan kalimah Allah itu digunakan sebagai biblical law. Kalah lagi di mahkamah pertengahan, bawa lagi ke tinggi lagi. Kalah lagi, bawa ke mahkamah yang paling tinggi.
sampailah kita faham semua hujah kenapa kalimah Allah itu boleh disalahgunakan menjadi ibu contoh. Tapi bila digugurkan iman itu, terus kita tak tahu apa. Bila kita bawa sampai ke mahkamah yang paling tinggi, semua hujah-hujah kita tahu, baru kita boleh raga aryu-ryu untuk mengukuhkan kedudukan kalimah Allah itu dalam negara. Dan dari hari ini sampai kita bawa ke mahkamah yang paling tinggi, mungkin makan 7 tahun, mungkin makan 8 tahun, maksudnya kalimah Allah itu masih terpelihara. Ini bukan cerita lawan kalimah Allah kat soket. Pemuda pun boleh lah. Bukan saya kata tak penting, tapi ada yang lebih penting yang UMNO dalam kerajaan tak boleh pertahankan, iaitu kes rayuan kalimah Allah melibatkan akidah umat Islam, melibatkan penyalahgunaan oleh agama lain. Itu lebih utama, lebih besar. Tapi UMNO yang berada dalam kerajaan, nah sekarang undang gagal mempertahankan kalimah Allah. Enak pencariah. Walaupun sudah ada elemen syariah telah dibatalkan, walaupun yang di-challenge, yang dicabar adalah elemen syariah negeri Kelantan, tapi kesannya sebenarnya kepada semua negeri. Sebab apa? Sebab argumennya adalah basic structure dalam perlembagaan. Patutnya kerajaan hari ini yang dalamnya ada timbalan Perdana Menteri UMNO, yang ada menteri-menteri UMNO, intervene sebelum dibatalkan, sebelum dimansuhkan. Tak buat apa-apa. Malah apabila kita buat himpunan di Putrajaya, mana ada wakil UMNO? Kita buat himpunan untuk selamatkan syariah, seterusnya agung UMNO, tak ada. Ashraf Madri, tak ada. Dalam kawasan Putrajaya, ketua UMNO bahagian Putrajaya, kekuatan tak ada. Timbalan dia tak ada. Naib dia tak ada. Ketua pemuda anda dia tak ada. Malah pemuda-pemuda dalam Putrajaya tak ada. Dr. Akmal buat apa? Ada pemuda dia, tuan-tuan kenal pemuda tai cicak? Kenal? Yang kata terpijak tai cicak tu batal buduk. Ha? Dia boleh membawa hujah yang menyukum diri. Itulah penderian pemuda UMNO yang rasanya tidak sepatutnya bila mereka berada dalam tuan-tuan ini baru dua. Tuan-tuan pernah dengar laporan polis Cikgu Ubat terhadap Hanayuk? Program Jom Pergi Gereja? Di Melaka baru ni ada orang sebarkan pamphlet cuba sebarkan dakwah agama lain. Di negeri Perak ada orang dibawa pergi ke kuil siap boleh cakap pula agama Islam itu sama dengan agama lain. Ini adalah fahaman pluralisme yang dulu saya dalam UMNO pun lawan, tuan-tuan dalam PAS patut lebih lama lagi tu. Ini dah ada punca Presiden Abin yang dulu, bekas Presiden Abin, Dr. Yusri Yusof, mufarakah daripada Anwar Ibrahim. Sebab dia tengok Anwar Ibrahim dalam ucapan-ucapan dia membawa fahaman pluralisme. Apa fahaman pluralisme itu? Agama Islam sama dengan agama lain. Kita ini menyembah Tuhan yang sama. Nampak macam betul, tapi tak betul. Merosakkan akidah. Hari ini benda itu semakin lama semakin ditelan, dimakan, dinormalisasikan oleh orang Islam. Tuan-tuan, kalau saya tanya tuan-tuan hari ini, lihat keadaan ini, tuan-tuan nak selamatkan Malaysia atau tak? Nak kan? Dan baru ini, kalau tuan tengok, timbul kisah ucapan Azli Muhyiddin di Malaysia, kan? Asalnya, sambil lalu, ya, saya dengar ucapan itu, tak ada merasa benda itu merasa. Tapi sekarang, bila kita korek-korek balik, raja pun mereka tipu. Maksudnya, art yang keempat itu adalah raja. Kita nak selamatkan sebab ada puak yang politik, ada puak yang menipu raja. Tuan-tuan, ucapan di negeri itu,
Sebenarnya ucapan yang biasa ia adalah fakta sejarah. Nabi Muhyiddin menceritakan apa yang berlaku pada 21 November waktu pembentukan kerajaan. Dia dapat cukup SD, 115 SD. Dia hantar mengikut masa yang ditetapkan 1.28 minit petang. Ada bukti penyerahan, ada bukti penerimaan ditandatangani oleh Siusah Sulit Kanan kepada Yang Dipertuan Agong. Dan dia beritahu entah macam mana dia tak dipanggil untuk angkat sumpah. Betul? Dia cakap entah macam mana. Ada dia salahkan siapa-siapa? Tak ada kan? Ada dia menghina siapa-siapa? Dan selepas itu dia kata apa? Dia kata tak apalah. Maksudnya dia dah terimalah. Semuanya tak ada. Masalah ini adalah fakta sejarah yang dia nak ceritakan balik. Tapi kenapa tiba-tiba jadi besar? Sebab caitro-caitro daripada Barisan Nasional menghangatkan keadaan. Malam tu saya kena buat satu video menjelaskan. Ingatkan dah habis. Besoknya Menteri Besar pula. Menteri Besar faham pula. Menteri Besar yang naik atas Ehsan DAP. Dia pula buat posting yang menyebabkan benda ni lagi besar. Lepas tu ada pula laporan polis daripada Setiausaha Sungai Tengku Mahkota. Ingat tak? Apa yang dituduh? Dituduh Tan Sri Muhyiddin membuat fitnah. Dituduh Tan Sri Muhyiddin menipu. Dituduh Tan Sri Muhyiddin memanipulasi fakta. Dituduh Tan Sri Muhyiddin menghina. Dituduh Tan Sri Muhyiddin menghasut. Betul tak? Itu yang ada dalam laporan polis. Saya nak tanya tuan-tuan. Tuan-tuan dengar tak ucapan Tan Sri Muhyiddin itu? Dengar kan? Tuan-tuan bandingkan dengan ucapan Lim Kip Siap. Dia kata apa? Jika kerajaan Islam ini lebih baik daripada mana-mana kerajaan masa COVID itu, kenapa kerajaan Islam ini ketinggalan dalam bidang-bidang ekonomi berbanding negara lain yang bukan kerajaan Islam? Apa maksudnya? Tidakkah itu menghina agama Islam? Adakah ucapan Tan Sri Muhyiddin menghina siapa-siapa macam Lim Kip Siap? Tak ada kan? Tuan-tuan dengar ucapan Lim Guan Eng pula. Dia kata kalau gelombang hijau menang, gelombang hijau akan sampai ke Pulau Miang, mengutuhkan kuil-kuil rumah ibadat bukan Islam. Disamakan macam ini adalah serangan Mongol terhadap negara-negara penuh itu. Tidakkah ini yang mencemarkan dan menakut-nakutkan orang lain menggunakan agama Islam? Ada tak ucapan Tan Sri Muhyiddin ke arah itu? Tak ada kan? Tuan-tuan pernah dengar ucapan Iswar Timur? Pernah? Tentu sudah tak dapat dibuang warna mati. Ada benda itu berlaku dalam ucapan Tan Sri Muhyiddin? Ada tak? Tak ada. Tuan-tuan pernah dengar ucapan Wan Ji? Lak itu Sultan nak dinamakan dengan syekot. Negara kita nak dijadikan negara republik. Macam-macam lah dia cakap. Ada 7-8 perkara yang lebih teruk, jauh lebih teruk. Apa yang ucapan Tan Sri Muhyiddin itu sekelumit pun tak sampai macam. Sebab itu pada malam pertama mungkin ada netizen, ada rakyat yang terpengaruh. Tapi bila compare ucapan-ucapan ini, rakyat kita bukan bodoh. Mereka boleh bezakan yang mana menghasut, yang mana menghina, yang mana mencerca, mendahaka, yang mana bukan. Betul tak? Jadi adalah hujah kata, tuanku dan permaisuri dah muka. Yalah, betul. Itu hamba kita tuan-tuan. Kalau tuan-tuan belajar sejarah, ingatkan sejarah Sultan Melaka. Sultan pernah muka pada Hang Tuah tu.
Apa hukumannya? Bunuh. Siapa pun yang kerja? Raja Mandalia dan juga Patih Karma Wijaya. Maksudnya kemurkaan itu boleh timbul banyak sebab. Dalam Sultan Melaka punya kisah. Kerajaan ini timbul pada Sultan Melaka, Raja Mandalia, kerana ada Patih Karma Wijaya yang menghasut, mencucuk, memfitnah Panglima Rotua. Betul tak? Mama bendahara ketika itu takut nak bantah tak? Apa dia buat? Tuanku suruh bunuh-bunuh. Dia bunuh tak? Dia bawa lah bunuh-bunuh-bunuh. Betul? Dia pun takut juga. Tak berani. Bawa. Nasib baik tak bunuh. Apabila tuanku sedar kesilapan dia, mama bendahara tadi bendahara tak? Bendahara kan? Tapi dia buat benda yang betul. Akhirnya Hang Tuah dapat pengampunan dan Hang Tuah dapat membantu Sultan balik. Sebab itu bila berlaku hal macam ni, kita kena konsisten dan menyatakan kebenaran. Betullah. Kalau kata ucapan itu, ucapan Tazim Muhyiddin itu tidak menghasut, tidak menghina, tidak mendahaga, kita kena bagi tahu kebenaran betul atau tak betul. Tuan-tuan, sebab itu kita kena bersama Tazim Muhyiddin. Bukan lagi tambah. Betul tak? Tuan-tuan ingat tak Wan Ji apabila dia didapati mendahaga dan dihukum, Hanayo dan kepimpinan DAP pertahankan mereka buat solat dari timur ke wajib, ingat tak? Ini kes menderhaka. Hanayo pertahankan, kira-kira. Tuan-tuan ingat kes Musangking? Itu kes berceroboh. Orang DAP tahankan, kira-kira, betul tak? Tuan-tuan ingat Anwar Ibrahim? Itu keliwat. Itu perlu mempertahankan tu. Bagaimana kecelakaan? Kira-kira. Ini kes yang tak ada menyentuh tuanku, yang tak menghina tuanku. Kita takut nak pertahankan. Apa kita? Sebab itu, akhirnya, kebatilan akan menang di atas kebenaran. Sebab kita berjiwa kecil, bukan kita nak melawan tuanku. Kita nak bagi tahu ada orang yang menghasut. Cerita ni tak betul. Kita nak sampaikan versi yang betul. Dan kita ada seorang pemimpin, kita tahu dia tak buat salah. Alam yang buat salah macam Wan Ji, alam yang buat salah macam Geng Musangking, alam yang buat meliwat macam Anwar pun orang pertahankan. Takkan kita tak boleh tahankan pemimpin kita yang tak berasal. Betul tak betul? Tapi yang soalnya, kes ini bila dah buat laporan polis, dia jadi lagi besar. Makin besar, makin besar, makin besar. Sekarang orang dah tahu pula, kita 115 SD. Sebab aku boleh tengok. Walaupun Tan Sri sebut dia dah dapat 115 SD, bagi orang yang dengar di dan diri, saya hanya kat situ. Kita akan berapa Tan Sri yang okay lah besok dah kan. Tapi bila buat laporan polis, kata Tan Sri, Tan Sri Muhyiddin menipu, memfitnah. Tan Sri Muhyiddin dipanggil oleh polis untuk soal siasat, ambil keterangan. Salah satu soalan yang ditanya, apa bukti Tan Sri bercakap pernah? Betul? Apa yang tajik kita pada tu? Malam tu, pertama tajik kita dia dah dapat 115 SD, betul? Kedua dia kata apa? Saya tak dipanggil mengangkat sumpah. Betul tak? Betul? Kat mana dia tipu? Dia tak tipu. Itu fakta sejarah. Jadi bila polis dah panggil, dia tunjukkanlah. Ini 115 SD. Lengkap dengan bukti siapa yang minta. Speaker yang minta pada arahan saya. Lengkap dengan bukti penyerahan. Lengkap dengan bukti penerimaan daripada setiausaha sulit kanan yang diperlukan aku. Sebab apa? Sebab dia menutup aku.
kebetulan saya ada di meja, saya tengoklah 115 ayat di situ. Kita tahulah siapa dan siapa. Maksudnya Tansri bercakap benar, itu fakta. Dan dia tak dipakai sebagai sumpah, itu bukan fakta. Cuma dia cakap tak tahulah kenapa, entah kenapa saya tidak dipakai. Maksudnya dia pun tak tahu. Tak salahkan siapa-siapa, sebab tu dia kata tak mengapalah, tak apalah. Tak apalah dia cerita bersama. Tuan-tuan bayangkan, kalaulah perkara yang sama berlaku pada amal orang, apa agak-agak ini? Boleh dengan lain. Ucapan kita diri tak ada semacam itu untuk ada kemungkinan kalau negeri dia kata kemenangan kita telah dirampas. Mereka gunakan undang-undang untuk menafikan hak saya. Ini konspirasi peringkat tertinggi tu. Seminggu orang boleh kata dengan lain itu. Tapi itu berlaku tak selepas negeri? Tak berlaku. Malah kejadian dah berlaku lebih 2 tahun. Ada kita tak boleh-boleh? Tak ada. Betul? Sebab itu kita tak terima bila kata itu bermaksud. Dan yang seronoknya, kisah 115 SD ini bila timbul? Dia menimbulkan beberapa persoalan. Apa yang berlaku ketika itu? Antara 115 SD pada 21 November, sebelum pukul 2, tapi tak dipanggil sumpah. Entah pada siapa? Pegawai istana. Baik, soalannya yang pertama, bila hantar kepada pegawai istana, SD itu bilang ke mana? Dia maklum tak kepada tuanku? Dia bagi tahu tak, tuanku ada orang dah capai 115 dan boleh tak sumpah. Ada tak? Kemungkinan ada, kemungkinan tak ada. Ya? Sebab itu kita nak tahu apa yang berlaku. Yang kedua, Tan Sri tunjukkan bukti ada 115 SD lengkap dengan bukti penerimaan. Anwar bawa apa? Zahid bawa apa? Timbul satu lagi persoalan. Kalau kita gunakan sistem first come to the post, maksudnya Tan Sri pun dia dah sampai dulu. Oh, tapi pegawai istana kata tak, race ni bukan hari ni, baru orang berlumba dah sampai lah, hari ni dah menang lah, race satu kita dah sampai lah. Tak diumumkan sebagai pemenang, wasit kata, pengadil kata, organizer kata, oh sebenarnya race dia besok dan segi dalam dia awal tak dikira, besok lah kita pun kira. Jadi persoalannya 21 November 2022, ya, kita tak salahkan yang dikatakan kau kan, faham kan? Ini cerita apa yang berlaku. Kita nak tanya Anwar Ibrahim dapat berapa SD? Zahid, kau dapat bawa ke 30 SD ni? Saya tak rasa dia ada 30 SD. Betul tak? Tak apalah, Anwar kata dia dapat 115, ada 3 SD bertindih. Zahid pun kata yang sama, dia kata sebenarnya Tan Sri Muhyiddin dapat 115, 10 bertindih. Sebenarnya Tan Sri Muhyiddin dapat 105 je. Oh, juga Zahid ni lah. Dia mengaku Tan Sri Muhyiddin ada 115. So sekarang dia cerita 10. 10 yang bertindih ni kita cabarlah pada Zahid Ali ni. 10 bertindih ni siapa punya? Betul tak? Engkau kata ada 10 yang bertindih, siapa punya? Ahli padi mana? Tunjukkanlah pada kita yang bertindih ni siapa. Mungkin penerimaan ada tak? Barulah boleh cakap sebagai fakta. Yang saya rasa dia tak ada. Sebab itu selepas itu pukul 2.21 hari bulan November 2022, dia balik, dia cari 10 ni siapa. Petang tu ada mesyuarat Dewan Tertinggi Barisan Nasional. Memang gaduh ni, gaduh ni. 10 orang ni, kena ukur lah. Kata you ada sign tanda tadi, sign agreement lah, aku janji lah dia berapa-apa. Akhirnya bersetujulah ahli Dewan Tertinggi UMNO. Okeylah, to be fair, kita tarik semua sokongan. Tak ada siapa yang kita bagi sokongan, kita berkecuali. 21 hari bulan petang. 22 hari bulan petang, Tan Sri Muhyiddin hantar SD yang sama.
Anwar dan Zahid 22 hari bulan November, kamu hantar apa? Betul tak? Ahli Dewan Tertinggi Bahasa Nasional tadi kata apa? Berkecuali. Kita tarik semua isteri. Ya? Mungkin Tasri Muhyiddin tak tahu. Tapi, kalau tolak 10 pun Tasri Muhyiddin ada 105. Dia boleh jadi hang parlimen. Ya? Kita apa? Kita ambil itu. Kita ambil kira pada hari itu, Anwar dan juga Zahid, kamu hantar apa? Kalau ada, kamu kalah. Tapi kita tahu, ada kepentingan tak ada sebab Dewan Tertinggi Barisan Nasional tak kata berkecuali, ya? Betul? Balik daripada menghadap tu. Timbul cerita ada surat yang bocor, surat Zahid kepada tuanku mengatakan 30 ahli parlimen Barisan Nasional telah menyokong Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Ahli Dewan Tertinggi tak tahu. Zahid dah jumpa sekali, dah hantar. Kita tak tahu apa dia hantar. Petang tu bocor, kita Zahid hantar surat. Malam tu ada mesyuarat Ahli Dewan Tertinggi Barisan Nasional, gaduh lagi. Kali ni gaduh teruk. Saya diceritakan malam tu, tak ikut tak apa yang berlaku dalam tu. Saya diceritakan malam tu, sampai ketika Zahid nak diumumkan untuk dipecat, bom mortar masuk merempuh itu masyarakat. Tapi yang macam itu saja. Tapi petang itu sudah keluar kenyataan, petang esok sudah keluar kenyataan daripada MCA dan MIC bagi tahu kata Zahid tetap hantar surat sokongan itu walaupun bertentangan dengan keputusan Majlis Tertinggi, Dewan Tertinggi Barisan Nasional. Maksudnya apa? Maksudnya Zahid tipu betul? Zahid tipu Agong betul? Menipu Agong ini bukankah satu penderhakaan? Menipu Agong ini bukankah satu jenayah? Jenayah tak? Menipu ini menipu orang biasa pun jenayah kan? Ini kan menipu yang dipertuakan tu. Esoknya apa berlaku? Petang tu yang dipertuakan tu bagi tahu nak jumpa 30 ahli parlimen Barisan Nasional secara perorangan sendiri-sendiri. Pukul 10.30. 10.40 Zahid sampai bersama Mat Hasan dan juga bersama Zabri Kadir. Tuanku nak jumpa 30, itu titah perintah tuanku betul. Yang Zahid pergi jumpa 3 orang. Jadi persoalan kita sekarang ini menderhaka. Tuanku nak jumpa 30, kenapa jumpa 33 orang? Betul tak? Dan 30 orang ini sepatutnya jumpa menghadap tuanku. Ada tak arahan menghalang mereka pergi menjumpa tuanku? Kalau ada perkara yang mendorong, perkara yang menghalang seorang ahli parlimen untuk melaksanakan hak dia membuat keputusan, melaksanakan tugas dia secara bebas tanpa dipengaruhi, itu adalah satu jenayah bawah Seksyen 124 Kanun Kesesaan. Tadi dah menipu Agong, sekarang ini menghalang ahli parlimen untuk menandatangani tugas mereka secara yang sah dan dijamin oleh perlembagaan. Dan soalan ketiga kita, bila Zahid hantar surat itu tadi, kalau baca surat Zahid yang dibocorkan tadi, dia kata dia kepilkan akun janji dan juga SD. Tuan-tuan, SD apa yang dibawa? Baru malam tadi, Dewan Tertinggi kata berkecuali. So, esoknya, dia bawa SD apa? SD 47. Tuan-tuan, yang Tansri sebut sikit. Tapi bila diminta siasat, benda makin salah, makin terdengar. Sebenarnya pertama 21 hari bulan November 2022, Anwar tidak cukup SD, betul? 21 November
Nombor satu, nombor dua, nombor tiga, nombor empat. Yang cukup tadi cuma akan semuanya nasib betul tak betul? Kena risau lah, saya salah. Saya cukup cakap, betul yang cakap betul. Nombor dua, hari bulan November. Dan semuanya bagi SD. Anwar masih tak cukup SD, betul tak? Betul tak? Sebab dia mata tinggi kata tak bagi SD, betul? Maksudnya Anwar tetap dengan 86 SD. 30 ni tak dapat Kalau ada 30 ni dia jadi 116. Jadi sebab Dewan Tertinggi dia yang telah memutuskan untuk berkecuali. 22 hari bulan, Anwar bawa apa? Hanya 86. Zahir bawa apa? Bawa SD? Tak ada, tapi dia bawa surat. Surat tu macam surat berkata ada SD. Zahir tipu ke tak? Tipu? Tipu siapa? Aku! Bukan tipu tuan-tuan. Ini orang yang mana kata boleh bersumpah atas nama Allah untuk tipu hari Allah. Saya kata tuan dia nak tipu apa sangat? 23 November. Bila tuan ku ada panggil, titah. Semua ahli parlimen, 30 ahli parlimen Ramadhan. Zahid pergi, 3 orang. Menaraka atau tidak? Hari lalu pula. 27 ahli parlimen lagi, 28 ahli parlimen mengadap tuan ku. Jenayah atau tidak? Jadi benda yang kecil di negeri itu hanya sekadar ucapan, sekarang dah jadi macam besar. Dan rakyat menilai. Rakyat menilai bahawa sebenarnya ada berlaku sesuatu yang tak kena ketidakpatuhan atau kecuaian dalam melaksanakan titah atau dalam melaksanakan kehendak perlembagaan. Kecuaian dalam melaksanakan kehendak perlembagaan. Siapa? Mungkin pegawai. Sebab itu kena soal siasat pegawai. Tapi yang tulis surat menipu ni siapa? Zahid. Kena siasat Zahid. Bukan salah puanku. Kerja ni kerja Zahid. Kerja ni mungkin kerja pegawai. Jangan heret puanku masuk dalam pertikaian politik. Yang pilih Anwar bukan tuanku, betul? Tak boleh jawab. Prosesnya tuan kita ingat . Tuanku minta SD daripada setiap ketua parti. Tapi surat pertama dia tulis kat situ, 1 SD. Ketua parti, 1 SD. Lepas tu orang kata, bodoh lah Tan Sri Muhyiddin. Tuanku minta daripada ketua parti, yang hantar SD daripada orang lain ke siapa? Masalahnya tuan-tuan, ahli parlimen ini dia mewakili kawasan dia. Disebut dalam jawatan kuasa yang membahaskan tentang akta lompat parti ada, ahli parlimen itu hak dia sebagai ahli parlimen untuk melaksanakan keputusan dia. Kebebasan itu tetap dijamin oleh perlembagaan persekutuan. Apa bezanya? Bezanya dengan jangkul geng 6 ni, apabila buat pindaan perlembagaan, itu tak ada kaitan dengan hak. Pindaan perlembagaan parti adalah berkaitan dengan keahlian dia. Kalau parti ambil tindakan disiplin, pecat dia, itu pilihan parti. Tapi kalau dia dah tahu itu peraturan yang akan menyebabkan tergugur keahlian, dia buat itu pilihan dia. Ada beza. Sebab itu, bila ada akta lompat parti pun, ada lompat yang terhormat atau bakman lah. Dia kata, kena bagi pada ketua parti. Tak. Perlembagaan tak menyebut begitu. Dan ada keputusan jawatan kuasa yang kata tak. Ahli parlimen, keputusan dia sendiri. Dia ada. Adakah pula emblok? Tak ada syarat tu. Dalam perlembagaan tak ada syarat tu. Akta lompat parti adalah berkenaan orang yang keluar parti, join parti lain atau keluar parti jadi ahli bebas. Itu akta lompat parti. Keputusan dia dijamin oleh perlembagaan. Kebebasan dia dijamin oleh perlembagaan. Sebab itu kalau kita halang menggunakan 3 dokumen yang Zahid sebut tadi, itu adalah satu jenayah. You tak boleh halang ahli parlimen bebas mengubah keputusan, itu jenayah. Bila dia buat apa nanti, dia buat perjanjian, itu halangan. Bila dia tak bagi jumpa tuanku, mengadap tuanku, itu halangan, itu jenayah.
Sebab itu walaupun tasbih anda sengaja atau tidak sah secara perlembagaan. Jadi tansri dah hantar. Okey, selesai. Sebab itu persoalan kita selepas hantar jadi apa? Tuan-tuan, dan saya sebut tadi ada berlaku kecuaian dalam melaksanakan tuntutan perlembagaan. Kedua, ada berlaku jenayah penipuan terhadap yang dipertuan agung dan juga halangan kepada ahli parlimen untuk melaksanakan tugas-tugas mereka. Banyak benda yang kita buat dan kena buat untuk selamatkan Malaysia, betul lah. Bukan hanya soal ekonomi rakyat. Bukan hanya soal kos sara hidup yang membanjir rakyat. Bukan hanya soal ekonomi yang makin teruk dalam negara ini di bawah tangan Perdana Menteri yang tak tahu buat kerja dan menteri-menteri dia yang teruk. Bukan hanya soal, hanya soal agama kita. Kawan-kawan, tuan-tuan, ulangnya kena. Mana ada ancaman ke? Tapi secara senyap-senyap bila saya kata itu kan itu ancaman. Macam mana? Dia boleh kata semua orang masih sembahyang semua dua rakaat. Mana ada ancaman? Memanglah dari pada dulu orang sembahyang subuh dua rakaat mana kena ubah pun. Apa aja tuan-tuan sendiri cakap yang berlaku. Dan ancaman juga dalam negara kita macam yang disebutkan oleh Ustaz Fauzi tadi, Wabi Fauzi ini banyak sebenarnya termasuk dalam negeri Pulau Pinang bila mereka nak buat URA itu mereka nak buat penempatan semula macam yang berlaku di Singapura persebaran dan semula ini semua ancaman, ini semua perkara yang perlu kita selamatkan dan termasuklah ancaman yang disebut oleh saudara Hafiz tadi pembohongan, penipuan, penghalang-halangan, penipuan terhadap yang dipertuan aku telah berlaku di depan mata kita hari ini. Tuan-tuan, kena buat laporan polis. Laporan polis bahawa berlaku ketidakpatuhan dalam melaksanakan tuntutan perlembagaan, tolong siasat pegawai istana yang berpakat atau tidak berpakat dengan Anwar Ibrahim, dengan Zahid Amin. Kedua-kedua telah berlaku penipuan zahir tipu yang dipegang agung melalui suratnya yang tidak mencerminkan kehendak ahli Dewan Tertinggi Barisan Nasional. Yang ketiga, telah berlaku halangan terhadap 30 ahli parlimen, 28 ahli parlimen Barisan Nasional untuk melaksanakan tugasnya secara bebas. Ini kita kena buat. Dan macam tadi kita cabar Anwar Ibrahim, Tabal Zahid 21 hari bulan November buktikan kepada kita berapa banyak ISG dia ada, buktikan dengan bukti penerimaan dan penyerahan dan buktikan juga kalau ada 10 yang bertindak siapa punya dan buktikan waktu serahan dan penerimaan. Kita cabar mereka sebab kita nak tahu mereka ni menipu yang dipertuan agung dan menipu rakyat atau tidak. Betul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.